Halo, apa kabar guys? Malam ini kami datang berburu ikan lagi. Airnya sangat bening sekali guys. Ini kelihatan dasarannya, tapi ikannya belum kelihatan. Kecil-kecil. Malam ini kami ada 3 orang seperti biasa. Ada Deling Fisiasia sama Bang Simon. Kita mau coba berburu ikan dengan kondisi air jernih. Kalau air jernih biasanya ikannya agak liar. Kita coba saja. Masih banyak anak ikannya ini. Kita cari yang besar. Nah, ini anak ikan. Ukuran 3 jari, 4 jari, 3 jari. Kita cari yang di atas 5 jari. Ini satu besar nih. Ini aha. Ah, tidak kena. Ayo. Cepat, tidak kena. Kabur. Oh, anak ikannya banyak kok. Oh. Ini satu besar nih. Nah, tuh lumayan. Ukuran 5 jari. Nampak nih? Mana? Oh, tidak kena. Oke lah, kita mau masuk ke dalam situ. Spot kolam ikan. Ini airnya sejengkal, nah ikannya banyak. Belut, belut. Ini ada belut guys. Wah, ini macam mana pembaknya? Ini deh. Ah, tidak kena. Kabur lah. Belut. Oh, ini ada gabu satu. Ah, kena. Gabusnya ngamuk keluar. Oh, lumayan besar nih. Kenapa nih? Gabus. Ini guys, sama dengan kenapa ini? Kita amankan dulu. Nanti kabur lagi. Padahal ini sudah apa nih? Rumputnya sudah kena diobok-obok. Gabusnya tidak mau kabur. Dan ini laba besar, guys. Tidak kena. Melenceng. Ini. Turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Ini besar. Nah, saya kejar kamu sampai dapat. Ah, airnya dalam. Oh, kena. Nampak samar-samar. Ah, lepas. Nampaknya samar-samar saja. Airnya agak dalam. Kabur sudah. Ini kan. Kan, tidak tahu. Guys, ada satu ekor nila. Saya coba lepar dari sini. Hop. Kita kena, guys. Kita kena. Mana? Kabur sudah. Oh, kena yang satu, kena yang kecil. Yah. Biar saja lah. Kita coba naik atas dulu. Kena. Lumayan, besar. Lumayan lah. Sudah kategori siap dipanen. Ini satu lagi besar.
tidak masuk tombaknya. Ini sudah kena nih ikannya. Siap dimasak ikannya. Nah itu tom kena lagi. Nila ekor merah. Gabus kan? Ikan gabus atau lele? Oh, dapat nila gabus. Masuk. Cantik nilanya. Panen nih tak. Kita tangkap ikan dulu guys, buat makanan toman. Nih ada satu yang besar. Tangkap ikannya. Nah. Ini. Ini. Kita pakai tangkap saja buat makan toman. Jadi keruh. Cepat. Kita boleh tangkap saja. Nah. Mana lagi? Dapat. Wah, tangkap ikan. Ini. Nah, saya kasih lepas lagi. Ukurannya belum. Ini ukurannya 5 4 jari ya. Ini. Tangkap yang kecil sini. Kasih kamu lepas. Ini pun kelapor besar ini. Oke. Ini guys, kita tangkap lagi. Up, diam. Oh, kabur. Kalau dipaksa kuat-kuat, nanti dia ngelawan, kena duri. Nah, minum karung. Ini sekarang bukan pakai tombak udah guys. Kita tangkapnya menggunakan tangan kosong. Mainan kita tangkap. Oh, ada arusnya. Susah. Oh, ada durinya. Wah. Hitam. Nila hitam. Kita simpan. Nih. Dapat. Ai. Malah lompat. Woi. Diam. Durinya. Ini besar. Ai.
Dapat satu. Ini kita kasih lepas. Terlalu besar. Nah, kita cari lagi. Wow, apa tuh? Oh itu tadi mau yang saya tangkap juga tak? Kayaknya. Bah, berenang lagi kamu. Coba saya pegang siripnya ya. Lepas. Ada? Yuk. Oke, guys. Sekarang kita mau pulang dulu. Perburuan untuk malam ini ya lumayan. Saya dapat gabus 2 ekor. Satu kena rekam, satu tidak kena rekam. Di sini, guys. Mungkin ada 3 kilo di sini. Dan mereka rata-rata 3 kilo ya, jadi ada 9 kilo. Ini namanya spot kolam ikan. Ikannya ngumpul di sini, di sekitar sini saja. Karena di bagian di sini yang paling dalam. Dan banyak batu-batunya. Jadi ikannya boleh sembunyi di situ. Sekarang kita mau pulang dulu. Oke dulu guys. Videonya cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan katakan halo, dadah.